sudah kalau begitunya. Terima kasih. Saya pulang duluan ya. Iya, Kang. Agung. Sama. Nuhun. Silakan Pak RT Agung. Makin kurus kamu, Min. Astagfirullahalazim. Kan puasa Pak RT Agung. Iya, iya. Kita ke rumah Karnadi lagi. Ayu, khawatir saya ingat keadaannya Karnadi, Kang Asep. Iya, tanda-tanda kayak Tatang sudah di depan mata. Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sep, Kasum, Kasdun, Presiden. Min, turunin di sini aja. Nanti langsung bawa ke dalam, ya. Siap, tuh Kang. Cuy, Bro, bantuin ya. Siap, Presiden. Bro, enggak ditinggal dulu, ya. Saya ke dalam dulu. Iya, Kang. Iya, Presiden. Sebelum bantuin, ayo. Cuy, bantuin yuk. Ayo, bantuin. Sop, Min. Hati. Ya, Min. Yuk. Is. Waduh, ada angin apa ini? Hah? Pi. Tumben-tumben anak Papi tiap pada nyuci. Iya, tuh kan Cindy tuh nyuci baju Cindy sendiri. Edor juga, Pi. Waduh, keren ini. Terus baju Papi siapa yang nyuciin? Ya Papi sendiri lah yang nyuci. Males banget nyuciin baju Papi. Aduh, Boy. Kamu tega bener sih sama Papi sendiri. Biarin. Biarin. Tapi keren, udah bisa pada nyuci sendiri. Ini baru namanya anak penak Papi. Kalau di rumah nenek juga sini nyuci baju sendiri. Masa? Iya, tapi kalau di sini nungguin nenek dulu yang nyuci. Kayak Edward tuh begitu tuh. Kamu. Kok Cindy? Apaan sih kayak Edward ah? Udah. Jangan pada berantem ah. Pokoknya nanti gantiannya nyuciin baju papinya. Oke? Okay? Mau. Udah, nangis aja di situ. Assalamualaikum. Bapak. Astagfirullahaladzim. Maaf. Bye.